struktur gaji penjawat awam tumpu kumpulan sokongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Syarikat gergasi teknologi Microsoft bersetuju menambah pelaburan berjumlah $2.2 bilion bersamaan RM10.5 bilion dalam tempoh 4 tahun mendatang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu selepas menerima kunjungan hormat pengerusi dan ketua pegawai eksekutif Microsoft Satya Nadella serta delegasi di Putrajaya hari ini. Perdana Menteri menerusi hantaran di laman Facebook berkata ia merupakan pelaburan terbesar pada satu-satu masa oleh Microsoft setelah bertapak 32 tahun di Malaysia. Pelaburan tersebut meliputi pembangunan sistem dan infrastruktur awan dan kecerdasan buatan AI serta pewujudan peluang kemahiran AI untuk tambahan 300,000 orang. Pelaburan juga meliputi penubuhan satu pusat kecemerlangan AI nasional bagi mempertingkat kemampuan keselamatan siber negara dan menyokong pertumbuhan komuniti pembangunan sistem di Malaysia. Malaysia menyambut baik keputusan pelaburan itu. Ia membuktikan keyakinan mereka kepada asas ekonomi negara yang kukuh, dasar-dasar jelas dan terarah selain mesra pelabur dan kestabilan politik. Pelaburan ini selari dan akan menjadi pendukung utama kepada fokus kerajaan dalam membangunkan kapasiti AI dalam negara. Usai kunjungan hormat, Datuk Seri Anwar dan Satya menghadiri National AI Leadership Forum. Kenaikan kadar gaji baharu penjawat awam akan memberi keutamaan kepada peringkat lebih rendah iaitu kumpulan sokongan berbanding kumpulan pengurusan tertinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan kenaikan itu adalah berdasarkan gaji pokok. Saya tidak umumkan perincian. Perincian itu sebenarnya saya telah ditelaah oleh ahli-ahli jemaah menteri. Bagi kalangan yang golongan yang rendah, itu mungkin mencecah sehingga 25-30%. Okay. Ya, jadi itu berbeza dengan pendekatan yang lama di mana kita berikan keutamaan kepada kelompok tertinggi, kita robah. Jadi saya tumpukan kenaikan bagi peringkat yang lebih rendah dan mengurangkan kenaikan bagi peringkat yang tertinggi. Satu kaedah penilaian prestasi yang lebih telus dan setara akan diperkenal bagi memperkasa sektor perkhidmatan awam di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelaksanaannya memastikan penjawat awam terus mengekalkan prestasi cemerlang serta produktiviti pada tahap yang optimum. Saya telah tegaskan bahawa kenaikan ini harus lari dengan pemerkasaan dan pengurusan yang meliputi semua aspek termasuk penilaian prestasi sebagainya. Cuma ada kebimbangan kerana prestasi itu juga ada kelemahan. Ya, dia lihat kepada kecenderungan ketua jabatan, ada memilih orang-orang yang disenangi. Jadi harus ada satu kaedah yang lebih telus. Tetapi kalau orang itu umpamanya tidak hadir, tiap bulan ada 4-5 hari memang tak hadir dengan alasan-alasan yang paling remeh, orang-orang itu patut tidak mendapat faedah dan ganjaran yang setimpal. Dia harus lihat umpamanya perubahan dan reform penjawat awam ini dari sudut kaedah yang juga dilaksanakan di sebahagian sektor swasta. Lebih telus, lebih menekankan accountability atau pertanggungjawaban, lebih melihat kepada prestasi dan produktiviti. Perdana Menteri yakin kadar inflasi negara berada pada tahap rendah dan terkawal. Kenaikan kadar gaji baru penjawat awam itu dijangka hanya memberi implikasi kecil kepada kadar inflasi negara dan tidak akan menjejaskan rakyat. Nah, soal kesan inflasi, saya jangka ada sebab itu kita harus teliti tentang peringkat pelaksanaannya dan pengawalannya. Dan kalau boleh, umpamanya pengeluarannya. Hasil produk itu lebih melimpah ke market dan pemantauan harus lebih kemas dan sebab itu kenaikan itu berperingkat, naik Disember dan berikutnya tahun berikutnya. Jadi kalau ada naik pun naik dalam keadaan terkawal kerana seperti kita tahu inflasi di negara kita paling rendah di Asia. Jadi kita jangkakan kenaikan sedikit mungkin boleh diterima. Tapi kenaikan yang agak tinggi itu akan membebankan rakyat.
Perdana Menteri menafikan dakwaan kos sara hidup rakyat ketika ini adalah yang paling tertinggi dalam sejarah negara. Tegas beliau, Malaysia mampu mengekalkan prestasi terbaik sejak dahulu dalam aspek pengawalan selain mengangkat isu kos sara hidup rakyat sebagai salah satu agenda utama kerajaan. Ini kalau kritikan, teguran berdasarkan fakta, saya terima baik. Ada bidang kita harus perbaiki. Tidak ada pemerintah yang sempurna, harus dengar. Betul. Tapi kalau dia jadi bebal, dengki, merengek macam kita dengar, kos sara hidup ini paling tinggi dalam sejarah, kan bohong itu. Ya. Saya banding ya, Singapura, Thailand, Indonesia, contohnya yang jiran, Filipina. Kita masih terbaik dari kawalan. Oh. Apakah ini harus menyebabkan kita puas hati? Tidak. Tiap mesyuarat Jemaah Menteri itu kita tekankan. Kos sara hidup itu sehari seolah-olah agenda tetap dalam mesyuarat. Sebab kita tidak pandang ringan. Rakyat terbeban. Beliau berkata demikian pada program soal jawab bersama Perdana Menteri yang disiarkan secara langsung di TV1. Kalau diizinkan. Seramai lebih 600 orang terpilih menjadi petugas operasi Haji Tanah Suci OHTS untuk tahun ini. Ini termasuk 4 petugas RTM yang akan membuat liputan bagi program Salam Baitullah Jun ini. Laporannya bersama Fatin Akila Nur Azli di Mavenpick Sepang. Silakan Akila. Baik, saudara, program tahun RTM itu Salam Baitullah edisi ke-16 diteruskan siarannya dijangka bermula 2 Jun hingga 17 Jun nanti. Dan hari ini merupakan pelepasan kumpulan kedua melibatkan petugas kebajikan perubatan, media dan juga agensi luar. Ini termasuk 4 petugas media RTM bagi memberikan liputan terbaik buat penonton. Baik, bersama dengan saya adalah penerbit penyelaras Salam Baitullah Encik Wan Luqman Muhammad Fisol untuk mendapatkan percian mengenai Salam Baitullah itu nanti. Baiklah, mungkin boleh ceritakan sikit mengenai perincian episod selebihnya di sana nanti. Baik, okey, terima kasih. Kita insyaAllah kali pada tahun ini RTM akan menyiarkan program Salam Baitullah seperti tahun-tahun sebelumnya masuk musim ke-16, iaitu selama 16 episod bermula pada 2 Jun iaitu prelude selawat. Teruskan dengan rancangan-rancangan kita sehingga 17 Jun hari insyaallah hari raya pertama hari raya haji lah. Jadi kelainan kita kali ini ialah kita menghantar macam biasa 4 petugas Salam Baitullah termasuk tim berita tabung haji, dan juga yang specialnya ialah istimewanya ialah kita akan bersiaran di luar pada tahun ini. InsyaAllah di satu lokasi yang menarik. Jadi tuan-tuan dan para penonton, peminat Salam Baitullah harus menunggu siarannya. Nanti akan bermula pada bulan Jun nanti. Dan kita ada pelbagai segmen-segmen menarik, ilmuan-ilmuan agama, cendekiawan, dan juga suatu set yang cukup cantik yang bakal menemui penonton, peminat Salam Baitullah untuk tahun inilah. Baik. So, saya difahamkan sebelum ni kita ada 4 segmen kan. So tahun ni bagaimana? Ditambahkah atau ada perubahan? Kita ada tambahan segmen. Kita akan war-warkan selepas ini. Masih lagi dalam perancangan yang berterusan. Dan insyaAllah promosi semua sekali akan terus berjalan selepas ini insyaAllah. Dan nantikan saya rasa yang suatu yang amat menarik lah. Jadi para penonton dan peminat Salam Baitullah perlu setia bersama kami di RTM dengan pelbagai hadiah-hadiah tawaran hadiah menarik dan juga kuis-kuis Salam Baitullah. Dan juga untuk para jemaah kita dan keluarga jemaah kita, kita akan sajikan nanti kita punya peristiwa-peristiwa jemaah-jemaah haji kita di sana di Tanah Suci Mekah dan Madinah, dan membawakan kabar-kabar daripada Tanah Suci kepada jemaah-jemaah haji juga dan juga para keluarga di tanah air. Okey, so mungkin kelainan-kelainan yang akan dibawa nanti pada episod kali ini, tahun ini? Kelainannya ialah kita akan bersiaran selama 1.5 jam. Itu berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya, itu sejam. Dan kita ada segmen khabar daripada khabar haji daripada Tanah Suci, daripada 2 petugas kita di Mekah dan Madinah, dan juga tim berita tabung haji. Jadinya segmen-segmen itu, jadi tuan-tuan dan puan-puan peminat dapat melihat sendiri bagaimana ibadah haji kita pada tahun ini dapat dikendalikan dengan baik oleh tabung haji dan juga jemaah-jemaah haji kita.
kita dijaga dengan baik, dan insyaAllah kita doakan semoga semua jemaah haji kita mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Okay. Bella, saya kira itu sahaja perkembangan yang dapat saya bawakan dari Movenpick Convention Center ini. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri, silakan. Mahkamah Tinggi mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun terhadap pengasas rumah bonda Siti Bainun Ahara Razali kerana mengabai serta menganiaya seorang remaja perempuan sindrom Down 3 tahun lalu. Hakim Datuk Norin Badarudin membuat keputusan itu selepas menolak rayuan Siti Bainun 32 tahun selaku perayu untuk mengetepikan sabitan dan hukuman yang diputuskan oleh Mahkamah Session di sini. 3 Mei lalu, Hakim Mahkamah Session Israel Lizam Sanusi Israel Liza menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun terhadap Siti Bainun selepas mendapati dia bersalah atas dua pertuduhan mengabai dan menganiaya bela 13 tahun dan memerintahkannya menjalani hukuman penjara itu serta-merta selepas menolak permohonannya untuk menangguhkan hukuman. Wanita itu dihantar ke penjara Kajang untuk menjalani hukuman penjara itu. Bagi pertuduhan pertama, Siti Bainun dipenjara 10 tahun, manakala bagi pertuduhan kedua tertuduh dipenjara 12 tahun. Kedua-dua hukuman itu berjalan serentak bermula tarikh sabitan. Seorang kanak-kanak lelaki berumur 5 tahun ditemui lemas selepas terjatuh ke dalam sungai di Kampung Sepakat Baru Kulai semalam. Mangsa yang juga orang kurang upaya OKU Autism ditemui kira-kira 130 meter dari lokasi kejadian. Komando Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Skudai Saiful Bahri Safar berkata, laporan awal mendapati mangsa dipercayai terjatuh ke dalam sungai berkenaan. Menurutnya, sejurus tiba, operasi mencari dan menyelamat menggunakan teknik pencarian di permukaan dimulakan. Mayat dia kemudian ditemui kira-kira pukul 11.15 minit malam di kedalaman 4 meter. Kedua polis daerah Kulai, Superintendent Tan Sing Lee pula memaklumkan, mayat mangsa kini berada di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru bagi tujuan bedah siasat. Cerita antara kita, sebuah dokumentari khas memaparkan kisah menarik di sebalik simbolik diplomasi panda antara China dan Malaysia bakal diterbitkan hasil kolaborasi China Media Group CMG dan RTM. Ikuti laporannya bersama wartawan Muhammad Rasul Sitia. Penggambaran dokumentari selama 4 hari itu dijalankan di sekitar ibu kota Sichuan yang turut dikenali sebagai Kota Panda. Sesi penggambaran turut melibatkan beberapa lokasi menarik sekitar Bandar Chengdu yang dipenuhi elemen panda seperti Pusat Keuangan Antarabangsa IFS, Kwanzai Alley dan Pejabat Pos Panda. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Bahasa Melayu CMG, Wang Jin Fairuz, penerbitan episod pertama dokumentari ini bersempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik China dan Malaysia tahun ini. Di sebalik cerita-cerita mengenai panda itu, kita boleh juga lihat perkembangan ekonomi China, pembinaan prasarana di China dan juga perlindungan terhadap haiwan liar dan perlindungan alam sekitar di negara ini. Dan saya rasa ini satu peluang untuk memaparkan aspek-aspek ini kepada rakyat di Malaysia. Dokumentari Cerita Antara Kita dihoskan Husna Liang Liang dari CMG bersama Azri Ahmad Mustafa Hadi dari RTM. Membawa penonton melawat Sengyi, anak panda yang lahir di Zoo Negara Malaysia yang kini ditempatkan di Pusat Perlindungan dan Penyelidikan Panda Gergasi Wulong. Dan saya ucapkan terima kasihlah kerana kerjasama ini dapat dijalankan dan mengharapkan agar di masa hadapan mungkin setiap tahun akan ada dokumentari khas bersama untuk mengeratkan lagi hubungan dan diplomatik antara kedua negara ini. Sengyi antara 3 ekor anak pasangan Liang Liang dan Xing Xing yang dipinjamkan kerajaan China kepada Malaysia melalui perjanjian kerjasama pemeliharaan panda gergasi antarabangsa pada 2014. Beginilah keadaan Sengyi di sini yang menjadi tumpuan daripada pengunjung bukan sahaja dari negara China tetapi juga dari luar negara antarabangsa, dan ini juga menjadi satu simbolik yang cukup baik untuk kedua-dua negara Malaysia dan juga China yang dapat memanfaatkan hubungan dua hala yang perlu diteruskan dari semasa ke semasa. Muhammad Rasin Setia, RTM.
RTM mengumpulkan warga kerjanya dari seluruh negara dalam sambutan Majlis Hari Raya di Angkasapuri Kota Media. Program turut diserikan dengan kehadiran Menteri Komunikasi Pami Fadil dan Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman. Program merupakan acara serampang dua mata merangkap sambutan ulang tahun RTM ke-78 pada 1 April lalu. Lebih 10 gerai aneka menu dan juadah raya disediakan untuk semua tetamu yang terdiri daripada warga kerja dan rakan strategik RTM. Program turut diisi dengan persembahan nyanyian daripada barisan penyampai radio dan televisyen RTM. Heboh kononnya penstrukturan gaji penjawat awam yang diumum Perdana Menteri sebahagian daripada gula-gula pilihan raya. Tuduhan dibuat seorang penyokong pembangkang. Dakwanya, banyak lagi tindakan dan pengumuman dibuat kerajaan khusus bagi memancing undi sempena pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu. Semakan pasukan biar betul mendapati dakwaan terbabit adalah tuduhan berbaur politik. Hakikatnya, cadangan penstrukturan gaji kakitangan kerajaan telah lama dibincang sebaik Perdana Menteri mengambil alih Putrajaya. Dengan sekali carian di internet, siri perkembangan usaha itu dapat dijumpai dengan mudah. Selain gaji penjawat awam, beberapa lagi pengumuman penting dibuat Perdana Menteri dalam ucapannya sempena Hari Pekerja. Ini termasuk penyelarasan Ordinan Buruh Sabah dan Sarawak dengan Akta Kerja 1955, dasar berkaitan cuti serta hak pekerja. Jadi, mana logiknya jika semua itu ada kaitan dengan pilihan raya? Henti sebar fitnah, tak perlu kaitkan segala benda dengan politik. Naratif sempit sebegini bukan setakat tak benar, penyebarannya juga adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Ringgit dibuka sedikit lebih rendah berbanding dolar Amerika hari ini selepas Reserve Persekutuan Amerika Syarikat mengekalkan kadar faedah penanda arasnya. Pada 12 tengah hari, ringgit diniaga pada 4.76 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.50 dan berada pada 3.05 berbanding yen. Ringgit diniaga pada 5.96 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.10 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 12.89. Bursa Malaysia dibuka rendah hari ini menjejaki kebanyakan bursa serantau selepas prestasi semalaman Wall Street yang bercampur-campur. Indeks FBM KLCI naik 1.71 mata kepada 1577.68 mata setakat pukul 12 tengah hari. Di kaunter paling aktif, saham MyEG turun 1.5 sen kepada 92 sen. Iconic turun setengah sen kepada 4 sen, manakala Top Glove naik setengah sen kepada 88.5 sen. Beralih ke kaunter paling untung, saham Dutch Lady naik 78 sen kepada RM33.64. Trend sama turut dicatatkan Nestle yang meningkat 60 sen kepada RM127.80 dan Gashen bertambah 44 sen kepada RM4.33. Trafik penumpang udara bagi suku pertama tahun ini naik 16.1% kepada 22.6 juta penumpang. Lonjakan dipercayai didorong peningkatan trafik udara antarabangsa sebanyak 39.9% tahun ke tahun yang mencecah 11.9 juta penumpang. Menurut Suruhanjaya Penerbangan Malaysia Mevcom, trafik penumpang udara domestik pula susut 2.3% bersamaan 10.7 juta penumpang. Berdasarkan perkembangan semasa, Mevcom optimis pertumbuhan industri penerbangan terus mengukuh meski terdapat jajaran baharu ekoran konflik di Asia Barat. Suruhanjaya menjangkakan jumlah trafik penumpang tahun ini berada dalam julat ramalannya.
Program khas pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Masyarakat India Misi ke Sumitra menekankan latihan dalam bidang kritikal bagi memenuhi kehendak industri dan keperluan negara. Menteri Sumber Manusia Steven Sim dalam satu kenyataan berkata, program diterajui kementeriannya ke Suma menerusi pembangunan Sumber Manusia HRD Corp dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan mitra itu untuk meningkatkan kemahiran bagi belia komuniti India. Inisiatif tersebut selaras aspirasi 3K, kemahiran, kebersahasilan dan kebajikan pekerja. Beliau berkata, maklumat lanjut tentang program-program latihan di bawah misi akan diumumkan tidak lama lagi. Bantuan khusus buat kaum India merupakan bukti kerajaan cakna terhadap masalah yang dihadapi kaum tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pasukan Petugas Khas Mitra P. Prabhakaran berkata, peruntukan itu akan menjadi pemangkin transformasi Malaysia India di Malaysia. Ada pihak-pihak tertentu yang membuang fitnah bahawa kerajaan tidak kisah berkaitan dengan masalah kaum India, itu tidak benar. Hari ini Perdana Menteri dah buktikan, dan seperti mana dalam kenyataan Perdana Menteri pukul 9 tadi, banyak program telah pun disampaikan oleh kerajaan seperti tekun, seperti amanah ikhtiar 50 juta kepada masyarakat India untuk dapatkan financial aid loan terkhususnya untuk kaum wanita, dan juga sekolah Tamil. Saya rasa kerajaan ini tidak pernah mengabaikan mana-mana agama atau kaum di masyarakat ini. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam program TV Soal Jawab Perdana Menteri semalam memaklumkan RM100 juta diperuntukkan bagi program pembangunan sosioekonomi masyarakat India, manakala RM30 juta di bawah tekun bagi menyediakan skim pembangunan usahawan masyarakat India SPUMI. Selain itu, peruntukan dana khas RM50 juta melalui Amanah Ikhtiar Malaysia AIM bagi memperkasakan usahawan wanita India di samping agensi berkaitan kerajaan iaitu Petronas juga menyediakan beasiswa untuk kaum India, dan syarikat itu turut menggajikan hampir 1,000 petugas dari kalangan kaum itu. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Sekurang-kurangnya 800 serangan penderoka Israel terhadap rakyat Palestin di Tebing Barat sejak 7 Oktober. Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bagi Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan OCHA turut memberi amaran ketegangan di Tebing Barat dan di Baitul Maqdis Timur semakin memuncak. OCHA melaporkan organisasi bantuan terus menghadapi kekangan akses menyampaikan bantuan termasuk penafian misi di laluan menghubungkan utara dan selatan Gaza. Agensi PBB berkata lebih 1/4 misi kemanusiaan ke utara Gaza pada April dihalang pihak berkuasa Israel dan 10% telah dinafikan. Sehingga kini, lebih 34,500 rakyat Palestin terbunuh, kebanyakannya wanita dan kanak-kanak. Turki akan menyertai Afrika Selatan dalam usul kes pembunuhan beramai-ramai oleh Israel di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ. Menteri Luar Turki Hakan Fidan pada Rabu memaklumkan peristirahan pelibatan Turki akan dikemukakan kepada ICJ bagi tujuan melaksanakan keputusan politik tersebut. Tegas beliau, Turki akan terus membantu rakyat Palestin dalam apa jua keadaan. Januari lalu, ICJ mengeluarkan arahan terhadap tentera negara haram Israel selepas Afrika Selatan mendakwa Israel melakukan pembunuhan beramai-ramai di Gaza. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Januari berkata negara itu sedang menyediakan dokumen bagi kes di ICJ. Angka kematian tragedi tanah runtuh di sebuah lebuh raya di wilayah Guangdong, Selatan China meningkat kepada 36 orang, sementara 30 lagi cedera dan masih dirawat. Pihak berkuasa Bandar Mizhou memaklumkan 30 mangsa cedera berada dalam keadaan stabil. Kejadian awal pagi Rabu di sebahagian lebuh raya Mizhou Dabu di Mizhou menyebabkan 20 kenderaan terperangkap dalam runtuhan. Runtuhan melibatkan kawasan berukuran 184.3 meter persegi. Pihak berkuasa berkata runtuhan akibat hujan lebat berterusan merupakan bencana geologi semula jadi.
Guangdong, sebuah pusat perindustrian yang padat dengan penduduk, dilanda hujan dan ribut sejak beberapa minggu lalu, menyebabkan banjir teruk dan tanah runtuh di beberapa kawasan. Hujan lebih lebat direkodkan dijangka mempercepat perubahan iklim. Pengorbanan pemain Kedah Darul Aman KDAFC yang mampu bertahan ketika berdepan situasi masalah tunggakan gaji musim lalu dilihat sebagai satu tindakan terpuji. Ketua jurulatihnya Nafuzi Zain berkata pengorbanan itu membantu dalam usahanya membina pasukan baru Sang Kenari bagi menghadapi saingan Liga Super bermula 11 Mei ini. Beliau juga menghargai gabungan pemain yang lama dan import baru walaupun diuji pelbagai masalah sebelum ini. Tak sampai sepakan dari... Saya kena berterima kasih kepada pemain saya, kepada pemain yang lama kerana masih setia bersama dengan saya walaupun kita dilanda ikut tafah macam-macam masalah, dan juga pemain-pemain baru yang experience, yang bagus, berkualiti yang untuk bermain dengan saya. Itu saya sangat menghargailah benda itu. Nafuzi juga berpuas hati keserasian yang dicapai menerusi persiapan pasukan. KDAFC akan menghadapi perlawanan pramusim bertemu Melaka FC pada 4 Mei ini. Masih lapangan, bahaya kedudukan ini. Peluang sekali untuk Kedah. Perkembangan Piala Thomas 2024, Malaysia melalui laluan getir selepas diundi bertemu Jepun pada aksi suku akhir selepas satu majlis undian berlangsung di Chengdu, China. Dalam majlis undian berkenaan, juara 14 kali Indonesia diundi bertemu naib juara kumpulan A, Korea Selatan, manakala tuan rumah China diundi bertemu India. Keputusan lain, Taiwan diundi bertemu wakil Eropah Denmark. Skuad negara menamatkan saingan kumpulan D selaku naib juara selepas tewas 3-2 di tangan Denmark pada perlawanan terakhir kumpulan. Terdahulu, Malaysia mencatat kemenangan ke atas Hong Kong dan Algeria dalam aksi kumpulan. Beralih ke Piala Uber, Malaysia mengakhiri saingan kumpulan B di tangga ketiga selepas menewaskan Australia 4-1 pada perlawanan terakhir peringkat kumpulan. Saingan berlangsung di Gimnasium Pusat Sukan Zon Hightech menyaksikan mata pertama negara disumbangkan wakil perseorangan wanita profesional Go Jinwei. Pemain di ranking ke-32 dunia itu menang mudah ke atas pemain ranking ke-93 dunia Tiffany Ho 21-6, 21-12. Australia bangkit menyamakan kedudukan pada perlawanan kedua apabila pasangan beregu wanita Setiana Mapasa Angela Yu menundukkan gandingan negara Go Pei Ki Teo Mei Sing 21-17, 21-15. Wakil persorangan wanita kedua Wong Li Ching kembali menceriakan kem negara apabila menyumbang mata kedua dengan menumpaskan Sydney Jonadi 21-16, 21-3. Disusuli dua lagi kemenangan menerusi pasangan Ho Lo Yi Tan Zing Yi dan pemain persorangan wanita Siti Zulaika untuk melengkapkan kemenangan 4-1. Meskipun menang, Malaysia gagal layak ke suku akhir selepas tewas kepada Taiwan dan Thailand sebelum ini sekaligus mengakhiri kempen Piala Uber di peringkat kumpulan. Kali terakhir Malaysia mara ke suku akhir ialah pada edisi 2010. Berita tengah hari berakhir di sini dari Sungai Kesegara Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.